Halo semuanya, welcome to Vincentia Fashion. Nah, Vincentia Fashion sekarang ada di San Antonio, Batavia, Pantai Indah Kapuk. Ini adalah wisata gratis di Jakarta Utara. Yuk kita muter-muter di sekitaran San Antonio. Ada apa saja? Yuk, capcus! Dan kita sekarang ada di San Antonio. Nih ya, teman kita ada di San Antonio, kita lagi jalan-jalan nih. San Antonio. Sekitaran San Antonio. Jalan pagi kan, ini kayak luar negeri banget loh. Tuh kan. San Antonio kayak luar negeri banget ya kan? Ini aku wajah tanpa makeup loh. Wajah tanpa makeup kayak begini. Nih. Wih. Jalan-jalan ke San Antonio pagi. Enak. Gak ada matahari, pagi jam 7 jalan ke sini, jam 7 pagi. Sebelah sini masih dibangun, tapi kalau yang sebelah sini, kita lihat orang diskon, maksudnya nari dance, bajunya keren. Iya. Ini ya teman-teman ya, kita lanjut lagi jalan-jalan di pagi hari di San Antonio ya teman-teman ya. Ini ada grup yang lagi ngedance ya. Ini ya, grup para orang-orang yang lagi ngedance di pagi hari. Olahraga pagi nih, cakep banget ya. Menggunakan baju warna-warni seperti warna pelangi. Ini keren banget ya teman-teman ya. Nih keren banget nih. Waktu aku dateng nih, dia tahu kalau aku video ini, tambah semangat ngedance-nya nih. Keren banget ya nih teman-teman nih. Kompak lagi ya dia ngedance-nya ya. Olahraga pagi hari ini memang enak banget ya teman-teman ya. Nih. Nih ada juga nih ya, sepeda roda 3 nih ya, lewat nih, sepeda listrik nih. Kalau mau itu sewa ya teman-teman. Nah, sewa sepeda listrik. Enak banget pokoknya. Di sini kita jalan-jalan pagi, olahraga pagi. Kalau bawa anjing juga boleh ya teman-teman tuh. Tapi kalau bawa anjing, ini ya teman-teman ya, kotoran anjingnya jangan sembarangan ya teman-teman. Dan sekarang ini adalah perbatasan dari San Antonio. Ini jalan masuk San Antonio. Kalau ini Cafe Batavia. Ini kita ke San Antonio. Ini ada gambar Pokemon. Kita ke San Antonio. San Antonio pagi hari. Ya, San Antonio sama Cafe Batavia itu sepanjang jalan tetanggaan. Kita jalan-jalan ke San Antonio. Ya, pagi hari enak banget tuh. Udaranya ini mendung. Mendung banget, enak banget. San Antonio ya, ini bentar lagi nih mau buka nih dua ini ya. Ini masih rehatan ini. Mungkin ini Imlek ini buka ini, Imlek ini. Bagus banget nih kalau buka nih Imlek. Tidip. Nih. San Antonio. Cuaca seperti luar negeri. Ih, ada yang joget-joget juga nih.
Nih ya teman-teman ya, kita kalau pagi hari, kalau kesini jam 7 pagi nih, kadang-kadang ada juga grup-grup, ada yang nari-nari di sini. Ini olahraga pagi dengan menggunakan macam dress yang warna-warni ya. Wow, ada biru, pink, oranye, merah, hijau, kuning. Wow, keren banget ya teman-teman. Ini kompak banget ya. Nih, ini grup dance, grup senam pagi ya nih ya teman-teman. Nah, keren banget ya kan teman-teman nih. Enak banget memang kalau olahraga di San Antonio di pagi hari, apalagi ini cuacanya mendung, jam 7 pagi ke sini enak banget ya. Udaranya sepoi-sepoi, udara pantai, udara laut, tapi enak banget ya teman-teman. Udaranya sepoi-sepoi. San Antonio ya, banyak-banyak restoran di sini ya. Sebelah sini banyak-banyak restoran. Restoran yang murah, semuanya sih 30 ribuan ke atas. 20 ribuan lah, ada yang 25 lah. Menurutku ya, ada yang 25 kak. Nih, kalau yang di sini nggak tahu. Mahal juga kalau yang di sini kali ya, restorannya kelihatan mahal. Nah kalau tapi yang di sini itu murah-murah, yang di sini nih ya, karena aku juga makan di sini nih. Wah, ini ya aku di jalan sampai ujung ini ke San Antonio nih, sampai ujung sebelah sana tuh gedung yang warna putih itu juga San Antonio loh. Jadi ini seperti luar negeri banget kan, kayak Singapura pagi-pagi ini. Sejuk banget loh udaranya, enak banget. Ini udaranya pagi-pagi sejuk-sejuk nih. Bisa sewa-sewa ini juga ya, rental. Ada KT2, ada sepeda. Nih, bisa sepedaan di sini. Kalau sepeda motor nggak boleh lewat sini. Tapi kalau sepeda listrik boleh. Bawa anjingnya ke sini pula. Nih. Takutnya injek kotoran anjing aku. Banyak anjing di sini pas injek dah, astaga. Bom ini namanya. Tuh. Bison of the beach. Tuh. Kalau jalan perhatiin ya. Perhatiin jalannya. Takutnya injek kotorannya anjing. Nih. Wow. Aduh, gua takut sama anjing juga nih. Ha. Mundur.
ke anjingnya. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku tentang San Antonio Batavia, Pantai Indah Kapuk. Ya teman-teman, ini adalah wisata gratis recommended buat teman-teman. Kalau pagi-pagi kesini enak banget ya teman-teman. Kalau untuk jogging, olahraga pagi atau sore hari, kalau mau kesini bisa naik sepedaan. Ini enak banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bye-bye. See you on the next video. Bye-bye.